Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di channel Masak Cici Cooking. Nah, di video kali ini aku mau ajarin bikin cemilan super simple yang udah sangat sering aku bikin di rumah. Super lembut dan nyoklat banget. Bikin cuma satu resep nggak bakal cukup nih Mams, harus nambah pasti. Nah, tapi jangan salah sangka ya Mams, ini kelihatannya emang kayak puding, tapi aslinya bukan puding sama sekali. Nah, penasaran kan ini sebenarnya apa? Yuk langsung diintip resepnya Mams. Tinggal dibalik aja udah keluar sendiri dia. Nah, kue ini teksturnya menul-menul padat tapi lembut banget pas digigit ya Mams. Rasa coklat kokoanya berasa banget. Nyoklat tapi nggak enak. Pas banget ini komposisi kokoa powdernya. Bagi yang belum pernah coba santan ketemu kokoa, nah ini ternyata perpaduan yang klop banget. Legit tapi nyoklat dan nikmat banget deh pokoknya Mams. Wajib coba ya. Bikinnya juga gampang banget. Cuma satu proses aja udah langsung jadi. Praktis tapi nikmat banget ya Mams. Buat yang suka pakai pendamping, bisa ditambahin fla vanilla. Nah, tunggu apa lagi Mams? Langsung dicoba ya resepnya. Ya udah, sekian dulu resep dari saya hari ini, Mams. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Selamat mencoba, Mams. Bye!